Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya nak terangkan sebuah sedikit berkenaan kaunter yang saya suggest pada hari ini. Ini adalah idea trading untuk hari ini pada hari Rabu. Okay, so beberapa kaunter yang saya ada remark untuk hari ini. So, memang saya selalunya setiap bulan saya akan terangkanlah satu dua kali. Okay, so untuk pembelajaran. Okay, so kaunter yang pertama connectivity. Kaunter ni saya suggest based on support level. Nah, dia berada di parah-parah support. Dan kalau ikut elite wave sekarang ni, dia retrace di area 38%. Kalau ikut nak hold pun boleh sebenarnya. Tapi terpulang pada kita punya niat. So kalau kata niat kita intraday, so intraday. 180 adalah support level. Kalau dia close di bawah 180, kena cut loss. Okay, kena cut loss. Tapi dia dah jadi double bottom dekat sini. So saya suggest lah counter ni. Mungkin volume dia tak open ada lah. Nah, so kemudian counter yang kedua adalah sistek. Okay, banyak hari ni yang saya marking kalau start naik baru beli. Okay, sebab apa? Kebanyakan counter-counter ni adalah based on candle technique. So support level tu saya jadikan sebagai cut loss level. Okay, ni doji. So kalau selalunya lah counter kalau dia doji ni, solid doji, maknanya shadow atas dan bawah ni sama. Kalau dia start naik, lagi bagus bagi dia naik lebih daripada high lah. Kalau dia boleh naik lebih daripada 400, dia start 405 tu selalunya boleh hold lama. Selalunya boleh hold lama. Nah. So kalau nak main intraday, just follow target intraday saja. Okay, pemaju. Pemaju ni pun sama, candle juga. Okay, so dia hammer kat situ. Hammer ni dia lain daripada doji lah. Kalau hammer ni dia start naik, sudah okey lah. Kalau nak ambil risk, tak perlu tunggu dia naik. Just boleh buat pembelian terus. Okay, support sama lah. Saya bagi label cut loss dekat support tu, 320. Kemudian, counter AYS. Okay, AYS ni more to apa ni cut loss, more to dia punya support juga. Okay, sebab saya bagi ni sebab nilai support tu tak jauh. So insyaAllah kalau dia kuat, dia tak akan close di bawah 470 lah. So kalau dia tak close di bawah 470, insyaAllah dia boleh naik lama juga. Tapi prefer saja dia punya target price kalau target kita intraday atau kontra. Dan yang terakhir adalah AHB. Sorry, ada dua lagi, MLS. Okay, AHB ni pun sama macam penerangan sistek. So doji insyaAllah kalau dia dah mula naik, lagi-lagi kalau dia boleh naik lebih daripada high doji tu 315, insyaAllah dia akan naik. Kalau sekali ikutkan tu lama lah. So kalau kata nak hold pun boleh. Tapi nak refer untuk intraday dan kontra, refer target price yang saya bagi. Dan yang terakhir sekali adalah MLS. So MLS ni pun dia berada di paras support ni. Sebab tu saya bagi sebab dia punya cut loss tak jauh sangat. Okay. So sebuah sedikit penerangan pada saya. InsyaAllah bulan ni dah masuk hujung bulan. Selalunya hujung bulan ni dia slow sikit. Walau macam mana pun, kaunter-kaunter yang anda hold di hujung bulan ni, insyaAllah nanti bulan 10 dia akan kembali rancak balik lah. So itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.